Pernyataan Kepala Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati terkait potensi terjadinya gempa 8,7 magnitudo yang menimbulkan tsunami setinggi 10 meter di Cilacap, Jawa Tengah, membuat pemerintah daerah setempat meningkatkan kewaspada. Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak panik, namun tetap waspada agar tidak terjadi korban jiwa. Tentang akan adanya gempa 8,7 skala Richter dan tsunami hingga 10 meter lebih dalam kegiatan Sekolah Lapang Geofisika SLG, hal tersebut sudah pernah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya juga pernah disampaikan di Pacitan. Setelahnya saya langsung memerintahkan semua jajaran pemerintahan dan unsur-unsur pentahelik untuk secara bersama-sama dalam kesiapsiagaan. Sebelumnya, Kepala Pusat BMKG Dwi Korita saat membuka Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG yang digelar BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara di Cilacap pada Rabu 27 Juli mengingatkan masyarakat akan ancaman gempa bumi dan tsunami di sepanjang selatan Pulau Jawa. Dikhawatirkan berpotensi terjadi tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 meter di pantai Cilacap sebagai akibat dari gempa bumi dengan kekuatan 8,7 magnitudo pada zona Megatrust dalam tumbukan lempeng antara Samudra India dengan Eurasia. Harsono, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah.